Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berjumpa kembali. Ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang mana kita dari tim Silat Smik kita datang ke perguruan pencak silat Cakraniskala, dan ternyata di perguruan pencak silat Cakraniskala ini kita juga kedatangan tamu. Dari mana, Kang? Dari SBD Macan Manglayang Jampang Surade Sukabumi. Nah, itu SBD Macan Manglayang Jampang Surade Sukabumi. Yeah. Lumayan panjang, Kang. Luar ya? Biasa. Oh iya, sebelumnya kita belum kenal nih, Kang. Namanya yeah. Siapa, Kang? Perkenalkan, nama saya Aldi Krisman Wijanga. Bisa dipanggil Aldi aja, oh, lebih singkat. Jadi gini, Kang. Sebelumnya kita nanya-nanya nih, banyak pertanyaan. Soalnya sebelum kita pembuatan video ini, tadi sudah banyak belajar sama Kang Aldi ya. Sama Kang Aldi udah banyak belajar tentang gendang, gerakan semua sini ibing, jadi banyak dipelajari sama anak-anak yang ada di sini. Sekarang kita mau tanya-tanya nih, Kang. Awal-awal pertama latihan silat dari umur berapa kira-kira, Kang? Kalau untuk belajar silat, itu kayaknya kelas 4 SD. Kelas 4 SD saya mulai belajar silat bela diri. Di sana saya diajari sama ayah saya sendiri. Dimana dulu kan di SD kan sering setiap kelas tuh ada jager atau jagoannya kelas lah gitu. Semua pada takut kan. Ya saya juga selaku korban. Selaku korban dari jager itu. Berarti korban bully kan? Korban bully lah istilahnya. Iya, serius korban bully. Ya nggak mau tahu gitu. Babeh bilangnya, "Bu, kamu tuh kan cowok. Nggak boleh kalah, nggak boleh gini. Ah, kamu udah belajar aja." Belajar silat, mau nggak mau belajar silat tuh. Baru juga bisa beberapa jurus langsung tantangin. Tetap kalah aja. Iya. Jadi sekitar kelas 4 SD. Berarti inspirasi awal belajar pencaksilat itu dari kasarnya dari pembulian lah, teman-teman. Iya, ya. Dari pembulian gitu. Makanya yang suka dibully penting sekali belajar silat. Benar itu, teman-teman ya. Kalau suka dibully penting belajar silat, bukan buat kesombongan. Cuman kita juga harus menjaga menjaga diri juga, karena membela diri kita juga itu bagian dari kewajiban kita juga gitu. Kalau kita sudah mungkin bisa membela diri kita, kemungkinan kita juga bisa membela keluarga kita atau saudara-saudara yang tertindas. Jangan sampai orang lain mengalami apa yang mungkin Kang Aldi rasakan gitu. Mungkin kita bisa bantu gitu. Selanjutnya nih, Kang. Jadi alamat jelas perguruan Akang di mana itu, Bang, kira-kira, Kang? Kalau alamat perguruan itu Jalan Raya Eyang Raden Satri Dalem, Kampung Nagrak 2 Surade, RT 05 RW 06, Kelurahan Surade, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Nah itu, teman-teman, kalau mau belajar nih sama Kang Aldi nih. Katanya tadi kan dia punya, sebelum kita bikin video, Kang Aldi bilang punya tim spesialis gendang pencak gitu. Nah, bisa nih belajar. Soalnya tadi anak-anak di sini banyak belajar gendang pencak. Di sini lebih lengkap. Resep dah gitu ya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan gimana kira-kira? Ya, artinya kan Kang Aldi ini bisa dibilang benar-benar hobi dan benar-benar punya niatan yang kuat untuk melestarikan tradisi Indonesia ini. Pastinya kan biasanya nih ya dari ayah sendiri yang ngajarkan silat. Terus pastinya keluarga-keluarga kayaknya turunan pesilat semua nih. Bisa-bisa. Apa benar nih, Kang? Mungkin bisa diceritain dikit-dikit.
untuk keturunan ya mungkin babeh belajar silat ini ya, bela dirinya ya, jadi silat asli, jurus bela diri. Cuma kalau siapa anaknya saya bisa lebih mengembangkan lagi gitu. Mungkin emang dari turunannya sih, dari kakek juga belajar silat, pernah juga belajar sama kakek dulu, belajar silat Cimande, belajar dari, kan ini kan kakek ada dua kan, ternyata dua-duanya jawara semua. Ya mungkin lah dari sana, nggak tahu, mungkin ada sedikit kecipratan kali Kang ya, dari keturunan gitu, jadi hobi sampai sekarang. Saya sedikit mau bertanya-tanya tentang silat Macan Manglayang nih. Kira-kira silat Macan Manglayang ini mengambil aliran dari mana nih? Jadi dari perguruan kita itu sesuai dengan letaknya di mana. Jadi Jampang Surade itu terkenal dengan aliran tepak limanya. Jadi ada, ya kalau misalkan diulas tuh bakal akan panjang. Tapi nggak jauh, ada Cimande juga, ada Cikalong juga. Lagi kalau misalkan dari seni paralel juga, tapi ada kombinasi-kombinasi yang lain gitu. Kalau ke Macan Manglayangnya kita lebih ke namanya aja, Pemacan. Jadi kita ada aliran macannya, tapi nggak jauh dari Cimande, Cikalong juga gitu, sama. Umum aja sih. Cuma pengembangannya mungkin pengemasannya yang beda. Jadi kalau di Jampang itu Macan Manglayang pusatnya di mana nih Kang? Kalau Macan Manglayang pusatnya di asli di Suradenya. Di Suradenya. Karena kan tadi sempat ada obrolan-obrolan di Bandung ada gitu kan, ternyata. Iya. Bukan pusat itu ya, ternyata bukan. Pusatnya di Surade. Gitu. Pusat di Surade. Kalau Bandung tuh kan ada namanya aja. Namanya gunung aja, kan ya. Ada Gunung Manglayang tuh di sana. Ya, kalau perguruannya ada di Surade. Ya jadi mungkin. Kenapa bisa ngambil nama Macan Manglayang? Apa nama tempat? Apa nama apanya tuh Kang? Bukan. Jadi itu ada dari silsilah babe atau bapak saya ya. Ya mungkin dulunya, ya kalau diceritain akan panjang ini. Dulunya kemana-mana sama, jadi sering kesana lah, kesana kemari, nyari ilmu, nyari pengalaman, ya mungkin dapat sesuatu tuh. Terus sampai sekarang, maka beliau mendirikan perguruan silat itu. Jadi gitu teman-teman ya, jadi Kang Aldi udah menjelaskan sedikit banyak tentang Macan Manglayang tadi Kang ya. Macan Manglayang. Oke. Kenapa Kang Aldi nggak bisa jelas lebih apa menjelaskannya lebih panjang ya, intinya berarti Kang Aldi ini benar-benar mendalami yang namanya budaya pencak silat. Kalau kata orang Sunda sini bilang ya apa ya, nyumput dina caang mungkin. Jadi nggak terlalu mau menjelaskan apa namanya nyumput yang dinucang. Ya yang sebenarnya lah gitu kan. Jadi nggak bisa kalau jadi ya. Apa kalau kayak padi kali Kang ya, semakin berisi ya semakin menuk. Jadi Kang Aldi ini cukup baik contoh untuk kita bahwasanya Allah, semakin Allah. Berilmu ya kita semakin jauh. Toh beliau ini datang ke sini padahal beliau lebih banyak ilmunya daripada kita, cuman beliau yang bisa datang ke tempat latihan salah satu perguruan di sini, yaitu perguruan Cakrani Skala di sini gitu. Karena kan jarang-jarang kan ya yang bisa silat bisa, gendang juga bisa. Iya ternyata itu jarang banget. Bukan silat doang, ini ternyata bisa gendang juga. Kayak kita kan udah lama ya lumayan gitu kan, gendang kagak ngerti. Ya intinya kita nggak boleh gengsi, jangan malu untuk belajar. Siap. Meskipun umur tetap maju, tapi ya kan nyari ilmu tuh nggak ada akhirnya. Kita nyari ilmu kemana aja. Dari silat tuh kan, silat itu kan silaturahmi. Contohnya saya bisa sampai sini gara-gara silat. Kalau saya nggak ikutan silat, nggak mungkin saya di sini kan. Siapa? Jadi kita itu sesama pesilat, sesama perguruan, kita itu adalah saudara. Jadi kita juga saudara seiman, kita juga satu silat gitu, silat Indonesia. Jadi mau dimanapun, mau kemanapun, kalau ada lambang ipsi atau totopong atau apa, kita adalah saudara. Yang membedakan memang logo, tapi baju kita tetap sama. Oh,
gitu sih. Iya iya kan. Gini Kang, saya mau nanya nih, boleh Kang? Boleh, boleh. Jadi tadi Akang ngobrol-ngobrol sama saya di sana, Akang ini salah satu orang yang bersemangat untuk mengembangkan budaya selain mungkin selain dari silat. Di kampung Akang, Akang mengembangkan budaya apa Kang? Ya, ini kalau misalkan di kampung saya di Jampang Sukabumi, itu memang terkenal dengan budayanya yang sangat kental. Jadi kita berupaya untuk mempertahankan itu. Sekarang kan zamannya modern, zamannya milenial kan. Jadi budaya-budaya yang memang seperti permainan adat Sunda, terus lagi tarian-tarian apa gitu kan dari kita itu wajib kita kembangkan lagi gitu. Kita gali lagi seperti ada kaulinan Sunda. Kalau di Jampang tuh ada perepet jengkol, gatrik, ada orai-orayan, ucing berem, ucing sumput, terus lagi masih banyak lah permainan-permainan yang dulu orang tua kita pernah mainkan gitu. Nah sekarang kita kenalkan lagi nih kepada adik-adik kita, kepada remaja-remaja generasi kita sekarang, bahwa inilah permainan kita tuh ini. Kalau misalkan sekarang kan kita anak-anak kan lebih fokus ke HP, itu aduh bahaya kan. Ya lebih baik kita berbaur aja sama teman-teman, sama yang lainnya juga, kita main bareng nih, memperkenalkan juga kayak nyanyian-nyanyian adat-adat Sunda juga kita gali terus. Ya berarti banyak permainan-permainan waktu kita dulu atau orang tua kita dulu ya, yang memang anak-anak sekarang yang belum tahu gitu, gitu banget. Makanya Akang ini bersemangat untuk mengenalkan. Ada juga ada juga nama komunitasnya di sana. Ada komunitas Icikibung Pajampangan. Icikibung. Jadi artinya Icikibung tuh ngilu nimrung lah gitunya. Tapi nimrungna manfaat. Gitu. Luar biasa. Tapi rata-rata nimrungnya mungkin yang dibahas tentang budaya kali. Budaya ya. Budaya. Jadi nimrung, ngobrol tentang kita budaya. Sambil bermain lah, gitu. Belajar sambil bermain. Jadi kasarnya kalau mungkin bahasa anak-anak sekarang menolak apa? Menolak lupa mungkin. Ya, punah. Ya, menolak punah kan. Itu soalnya ya benar juga, setuju dengan Akang tadi kalau bilang kalau anak-anak sekarang bahasanya lebih fokus ke gadget, ya seperti ya handphone lah. Ya itu boleh dikatakan itu kan apa ya? Bukan tidak ada manfaat sih gitu. Tetap ada manfaatnya, cuman dikarenakan budaya ini kan salah satu ini mungkin ini ya, kekayaan bangsa Indonesia ya, kita harus bangga mungkin Kang ya, harus bangga dengan budaya-budaya tersebut. Sekarang saya giliran nanya ke Akang. Gantian nih. Gantian. Kan Akang masih muda, udah punya perguruan sendiri. Terus lagi muridnya banyak sampai berapa ratus? Ya kalau dikumpulin mungkin ya mohon maaf kurang lebih adalah sekitar 200. Allah, ini masih muda loh, luar biasa sekali. Ini motivasinya Kang buat saya Kang. Itu Akang, itu cara ngajarnya masih muda, cara ngajarnya gimana itu Kang? Kok? Maaf Kang, ini di tengah. Iya. Silat itu punyanya ini. Kalau begini, ini kayaknya orangnya belum matang di silat.